Minggu pagi, warga desa Sidokerto, Kecamatan Padikota melaksanakan kegiatan sedekah bumi. Meskipun tidak menggelar acara kirab atau karnaval budaya, tetapi suasana meriah tampak terlihat karena digelar kegiatan mancing bersama. Kepala Desa Sidokerto, Kuswanto mengungkapkan, selain sebagai bentuk nguri-nguri kebudayaan lokal, kegiatan sedekah bumi ini merupakan wujud rasa syukur warga atas apa yang telah diterima selama setahun terakhir. Ada yang berbeda dalam kegiatan sedekah bumi di Sidokerto. Selain tidak digelarnya kirab budaya, justru warga menggelar kegiatan mancing bersama di salah satu aliran irigasi perairan yang untuk sementara waktu dibendung. Dengan kegiatan sedekah bumi atau bersih desa di desa Sidokerto dilaksanakan pada untuk kegiatan tahunan. Pesertanya kebanyakan mayoritas besar warga desa Sidokerto atau warga lain luar desa Sidokerto. Untuk kebersamaan dan menjalin kerukunan. Kali ini ikan yang menjadi sasaran pancing warga adalah ikan jenis lele yang sengaja dilepaskan oleh pihak panitia. Dalam kegiatan sedekah bumi, warga desa Sidokerto berbondong-bondong membawa nasi untuk diserahkan ke rumah kepala desa untuk didoakan. Sementara bagi rumah warga yang jauh dari rumah kepala desa, melaksanakan kegiatan yang sama dan dilaksanakan di masing-masing punden desa yang ada di masing-masing dukuh wilayah desa Sidokerto, Kecamatan Padikota. Tim Liputan, Cahaya TV.